Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semua. Sekarang ni telah pukul 12 tengah hari. Saya rasa bukan pagi dah pun, dah tengah hari dah. Jadi untuk hari yang kedua ni, saya dan kawan-kawan mungkin tidak pergi ke mana-mana, mungkin terus balik ke Kuala Terengganu lah, sebab mungkin tak ada apa yang nak pergi lawati. Terus balik lah ke Kuala Terengganu sebabkan ada beberapa perkara lah yang tidak diizinkan untuk kami terus stay ke sini. Jadi kami terus balik ke Kuala Terengganu. Jadi perancangannya untuk hari ni, daripada Kota Baru ni, kami gerak terus ke Pasir Putih dulu untuk makan tengah hari mungkin, sebabkan ada kawan saya yang tinggal di Kota Baru ni, dia kata nak balik ke kampung dia di Pasir Putih, dan ada satu kedai itulah. InsyaAllah kalau kami berhenti, kami akan bagi tahulah dekat anda semua kedai tu dekat mana dan apa yang dia jual lah. Dan untuk pagi ni, sebenarnya saya ada satu makanan untuk dikongsi bersama dengan anda. Jadi semalam saya ada berjumpa dengan kawan saya dan dia ada bagi satu makanan ni lah, ataupun orang kata snack, untuk kita makan sambil tengok movie ataupun lepak dengan kawan-kawan ataupun family boleh makan. Okay, jadi kalau anda semua dengar ada bunyi-bunyi burung ataupun cengkerik tu, saya mohon anda semua sedialah untuk mendengarnya. Okay, jadi tanpa mengalihkan masa, saya nak review lah serba sedikit makanan yang dibagi oleh kawan saya tu. Okay, tunggu sekejap. Okay guys, jadi ni lah makanannya. Tambah ketan ketagih. Jadi siapa-siapa orang area Kota Baru ni, kalau siapa-siapa nak cuba tambah ketan ketagih ni, nanti saya boleh sediakan nombor WhatsApp di bawah. Dan korang tengok lah. Dan sebelum tu saya nak cuba dulu lah dia punya makanan bagaimana. Okey, jom kita rasa. Get to making with jive boy. When it hits you, yes, 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 you shine. When it hits you, okay guys, jadi sekarang ni saya nak rasa lah bagaimana sambal ni. Okay, dan saya lupa nak beritahu, sekarang ni saya ada di rumah kawan saya. Jadi kami tumpang bermalam dalam malam-malam. Guys, jom rasa. Okay guys, untuk sambal ketan ketagih ni, kalau siapa-siapa yang tak suka rasa manis, dia just nice je rasa dia, korang boleh cubalah sambal ni, sambal ketagih ni. Sekejap eh. Okay, sambal ketagih ni korang boleh cubalah. Dia, saya nak kata rasa manis, dia tak manis sangat. Jadi kalau orang yang suka rasa ada masam sikit, rasa manis sikit, bolehlah cuba sambal ketagih ni. Jadi siapa-siapa yang nak rasa, okay, boleh boleh cuba rasa dan ataupun check link dekat description ke ataupun kat bawah. Kalau korang nak cuba area Kota Baru dan kawasan sekitarnya, boleh check nombor WhatsApp dekat bawah. Okay,
Jadi memang just nah je kalau siapa-siapa yang suka rasa memang secukup rasa, manis ada, asam ada, rasa cukup rasa lah. Saya nak describe lebih detail pun saya tak tahu perkataan yang nak digunakan tu. Jadi siapa yang nak cuba area Kota Baru ni boleh cuba, okey. Dan kalau ada siapa-siapa yang dah pernah cuba, boleh drop komen dekat bawah bagaimana rasa dia, okey. Jadi okey, sekali lagi saya nak beritahu lah, sebenarnya saya bermalam dekat rumah kawan saya dan kami tumpang tidurlah dekat sini. Jadi siapa-siapa yang ada member, biasalah kalau kita pergi short trip ke ataupun apa ke, kalau ada member yang tinggal di kawasan sekitar, mungkin boleh kita tempat tidurlah rumah dia, di mungkin menjimatkan yang aku sekir, okay. Jadi nanti kita akan berjumpa di next video seterusnya. Mungkin lepas ni saya akan tunjuklah kalau kami bertiga ni pergi makan, okey. Bye bye. Ciao. Lupa nak bagi tahu guys, dekat korang semua, dalam ni dia ada klepek tu, lepas tu dia ada kacang, dia ada ikan bilis, okey. Lepas tu bawang, okey. Jadi inilah kombinasi daripada makanan yang saya makan tadi. Sekarang ni kita ada mana ni? Kita sampai nasi ayam paling famous di Pasir Putih. Sekarang ni kita telah sampai di Bandar Lama Pasir Putih. Kedai dia Selera Pasir Putih. Dekat jambatan, nak naik jambatan pendek ni, kat Bandar Lama Pasir Putih. Jom. Sekarang ni kita telah siap makan tengah hari dekat apa nama ni? Selera Pasir Putih. Jadi Waki, Awel dengan empat-empat orang tu makan nasi ayam madu dengan air batu jagung. Semua sekali harga RM7. Maknanya mungkin air tu dalam RM2, nasi tu dalam RM5 as bekah. Siapa-siapa yang datang ke Pasir Putih boleh masuk ke Bandar Lama Pasir Putih. Dia dekat ujung sekali, dekat dengan jambatan kecil ni. Alah, kena nak pergi kapur ni. Jadi Waki mana pendapat ni? Okey. Best. Okey. Okay, eh? Sedap. Sedap. Awek kata sedap. Jadi sekarang ni kami bertiga nak ke Terengganu lah, nak balik dah. Jadi apa-apa kita jumpa lagi, okey. Okay guys, sekarang ni saya berada di stew, di share stew sambil-sambil isi minyak, lepas tu nak solat lah sekejap. Jadi lepas ni kami akan sambung perjalanan ke Kuala Terengganu dan saya akan hantar lah kawan-kawan saya ni balik rumah dia dan saya terus pulang ke rumahku, okey. Jadi saya nak selesaikan apa-apa tu dulu, okey guys. Jadi sekarang ni saya telah sampai di dekat dengan rumah tu lah. Jadi lepas pada hantar kawan-kawan saya tadi, dua orang tu, alhamdulillah lah kami telah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi terima kasih kepada anda semua yang telah tengok video saya daripada awal sampai akhir ni. Saya nak ucapkan banyak-banyak lah terima kasih kepada anda semua yang telah tengok. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Dan kalau suka mungkin boleh share-share kepada teman-teman, ataupun kalau korang ada pertanyaan boleh komen dekat bawah, okey.
InsyaAllah kalau ada masa, ada ruang saya jawab. Dan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain video lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye guys.